Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani doktrin Angkatan Laut Baru Rusia pada Minggu 31 Juli 2022 yang bertepatan pada Hari Angkatan Laut Rusia. Doktrin baru setebal 55 halaman tersebut berisi tentang tujuan strategis Angkatan Laut Rusia yang berambisi menjadi kekuatan besar maritim di area-area penting seperti Arktik dan Laut Hitam. Menurut doktrin tersebut, prioritas Rusia adalah mengembangkan kerjasama strategis dan angkatan laut dengan India, serta kerjasama yang lebih luas dengan Iran, Irak, Arab Saudi, dan negara-negara lain di kawasan itu. Doktrin baru tersebut juga menyatakan bahwa Amerika Serikat merupakan saingan utama Rusia dalam menggapai ambisi tersebut. Subscribe dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.